Diasak persoalan jodoh, penyanyi Wani Hasrita, 29, tetap dengan pendirian tidak mendedahkan identiti lelaki yang didakwa kekasihnya. Wani berkata, dia lebih selesa untuk tidak berbicara secara terbuka mengenai soal kekasihnya, selagi belum ada hitam putih seperti kad undangan perkahwinan. Tahun ini saya mahu fokus untuk kerja, tiada perancangan kahwin, sebenarnya saya sedang tumpukan perhatian dalam bidang pengacaraan juga. Mungkin tahun depan, siapa tahu kan? Walaupun masih berahsia, namun penyanyi yang sedang mempromosikan single baharu, Cinta Ayalan itu mengakui, kekasihnya itu sudah dibawa bertemu dengan ibunya. Dalam pada itu, Wani juga menafikan dakwaan segelintir pihak yang mengatakan dia bakal berkahwin dengan seorang juruterbang dalam masa terdekat. Wani tidak mahu komen tentang ini. Malah seperti mengiyakannya. Sebagai ibu, saya pasti sudah tentu mahukan yang terbaik untuk anak tunggalnya ini, ujarnya. Semoga hubungan mereka berdua akan diabadikan dalam momen pernikahan tidak lama lagi. Tapi siapakah juruterbang berkenaan? Yang menjadi tanda tanya semua, ibunya telah pun mengenali lelaki itu, tetapi sudahkah Wani Hasrita membawa kekasih hati berjumpa dengan wali sahnya? Iaitu bapa kepada Wani Hasrita. Perpisahan ibu bapa ketika masih di bangku sekolah bukanlah penyebab Wani atau nama sebenarnya, Nursyazwani Hasrita Hasbullah belum berumah tangga pada usia mencecah matang. Sebaliknya, wanita kelahiran Ceras, Kuala Lumpur itu menegaskan, segala-galanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi menjadi tanda tanya, adakah Wani hanya rapat dengan ibu dan tidak dengan bapanya? Jadi soalan seterus diajukan, adakah Wani trauma dengan penceraian keluarganya? Dan ini jawapan Wani, trauma, tidak, saya tidak pernah trauma dengan pengalaman dilalui oleh ibu bapa. Malah, ibu tidak pernah memomokkan mengenai liku alam rumah tangga, sebaliknya sering menyatakan jodoh dan ketentuan takdir setiap manusia tidak sama. Mungkin jodoh ibu dan ayah tidak panjang, namun nasib saya mungkin berbeza. Jadi, ibu tidak pernah menghalang saya untuk mendirikan rumah tangga. Dia yakin saya boleh mengecap kebahagiaan dengan cara sendiri. Alhamdulillah, impian ini sudah tertunai tahun lalu. Kini, saya memiliki impian baharu iaitu membelikan sebuah rumah lagu untuk ayah pula, kata Wani. Meskipun, ibu bapa sudah 17 tahun berpisah, namun hubungannya dengan bapanya tidak pernah terputus. Malah, mereka tetap akrab dan tidak pernah sekelumit pun menyimpan dendam kepada lelaki itu. Akuinya, mungkin disebabkan ibunya tidak lagi berkahwin selepas perpisahan, jadi hubungannya dengan bapa kekal utuh kerana tiada lelaki lain boleh dijadikan tempat untuknya bersandar mahupun bergantung harap. Bagaimanapun, saya tidak mampu menolak ketentuan takdir sekiranya jodoh saya sudah sampai depan mata. Saya tetap akan berkahwin, katanya yang mengharapkan 2022 menjadi tahun untuknya mengecap kebahagiaan sama ada dari sudut peribadi, kerjaya dan perniagaan. Semoga Wani mencapai apa yang diinginkan, dan sampai di sini sahaja dahulu, sehingga berjumpa lagi.